Kabar mengenai Joko Widodo telah diberi lampu hijau untuk maju capres terus berhembus. Namun PDIP belum mau berkomentar bila belum ada komando dari Megawati. Politisi PDIP Trimedia Panjaitan mengakui eratnya kedekatan Megawati dan Joko Widodo dalam beberapa bulan terakhir. Ia menilai Megawati telah menaruh kepercayaan besar kepada Jokowi. Mega makin sering mengajak Jokowi berdiskusi soal negara. Namun ia tidak mau memastikan benar tidaknya pencapresan Jokowi. Di lain pihak, kubu Partai Golkar tidak yakin Jokowi akan maju jadi capres. Sosok Megawati dinilai masih kuat untuk kembali berlaga di Pilpres. Namun siapapun calon presiden yang akan diusung PDIP, Partai Golkar mengaku siap untuk berkoalisi. Berarti ada kepercayaan dari Bu Mega kepada Pak Jokowi. Tapi apakah kepercayaan itu sampai kepada mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden? Saya kira hanya Bu Mega lah yang tahu itu. Karena sampai rapat Dewan Pimpinan Pusat hari Jumat kemarin kita belum memutuskan. Kita belum melihat Jokowi ini adalah capres yang bakal diusung oleh PDIP. Karena kita masih mencium secara naluri politik, PDIP masih tetap akan mengusung Megawati.